Tuhan tak sabar tuk selesaikan rencananya di zaman ini dan selamatkan yang ingin dia selamatkan. Tuhan tak pedulikan cara orang yang tak mengikutnya melawan dan memfitnahnya. Dia hanya peduli apakah pengikutnya objek penyelamatannya telah disempurnakannya. Apakah sudah puaskan hatinya? Sedangkan untuk orang selain yang mengikutinya, dia ungkap murka menghukum mereka. Pada saat yang sama, dia pun lindungi pengikutnya yang akan diselamatkan olehnya. Dia hanya peduli apakah pengikutnya objek penyelamatannya telah disempurnakannya. Apakah sudah puaskan hatinya? Watak Tuhan ialah satu sisi sangat toleran terhadap yang dia sempurnakan. Dia tunggu mereka selama dia bisa tunggu. Sebaliknya di sisi lain, Tuhan sangat benci dan muak dengan orang tipe iblis yang tak ikut yang melawan. Peduli apakah yang tipe iblis menyembahnya, dia bersabar tapi benci mereka. Saat dia tentukan akhir orang tipe ini, dia tunggu langkah rencananya tuh tiba.